Contoh, kita mesti ada adik-beradik yang macam panah baran apa sikit kan. Ha, kalau sembang dengan dia, mesti kena sembang bagi sebut nama Allah tu banyak sikit. Ha, kita yang cerdik kena buat lagu tu. Ha, ni Allah bagi, ha, ni Allah, ha, ni Allah. Cerita bagi Allah, Allah. Macam Nabi tadi kita apa? Nabi sebab terror, sebut sekali je pedang jatuh. Ha, kita tak boleh. Kita sebut sekali pun dia tumbuk muka kita lagi. Kita kena sebut banyak lagi dulu. Ha, kita tak terror lah macam Nabi. Ha, Nabi sebut sekali je. Allah ketak kawan-kawan tu, jatuh pedang dia. Ha? Kita tak lah. Maka kita kena sebut banyak lah. Bila banyak, sebut nama Allah banyak kali, istilah dia apa? Zikir lah. Betul ya? Ha, sebut nama Allah banyak kali, zikirlah tu maknanya. Ha, jadi kalau kita, maafkan saya, tuan-tuan ni kan, bila kita yang menamai masjid ni, bila balik saya yakin dalam keluarga pun tuan-tuan akan dirujuk dengan sebagai orang yang ada agama lah, orang rujuk tanya hukum hakam ke apa. Jadi bila buat majlis dalam keluarga ke apa, nampak ada adik-beradik ke siapa yang panas barang sikit tu, biar ada contoh semayang berjemaah, bagi ada zikir sikit. Bantu dia untuk ingat Allah, supaya bila dia marah, dia senang ingat dekat Allah. Macam kita, marah-marah, astaghfirullah. Bukan senang. Sebab kita banyak zikir astaghfirullah tu yang bila marah, dia jadi senang. Astaghfirullah. Mujuklah orang tua-tua ajak dekat kita, bila anak buat perangai, kita zikir juga. La ilaha illallah budak ni. Ha, zikir juga. Dia zikir juga walaupun tengah marah. Ha. Ha. Zikir juga nak bagi. Dia kita sebab kita ikut la ilaha illallah apa semua tu sebab tok wan kita, mak kita, betul tak kan? Kita bukan pergi belajar kan? Kalau anak marah, kata la ilaha illallah. Tak ada. Kita tengok pemerhatian. Bila mak marah, oh mak kata la ilaha illallah. Dah besar-besar sih. Jadi, la ilaha illallah. Budak ni betul tu. Ha. Kita la ilaha illallah zikir. Sebab nak ingat Allah. Yang kedua, bila dalam keadaan marah, antara benda yang... Sekejap, sekejap. Bila kata ingat Allah, bukan sahaja zikir, malahan kena dorong diri kita dan orang yang marah untuk jauh daripada situasi tadi. Tengah marah ni, tengah marah, bawa dia, dah, pergi sana, pergi duduk sana, pergi duduk sana. Ha, bawa dia, keluar daripada kawasan tu, bawa pergi duduk lain. Tapi bukanlah terlalu jauh eh. Ha, dah, jom, kita pergi Langkawi dulu. Oh, dah, pergi Langkawi dulu, tak payahlah. Ha, maksudnya, keluar daripada orang tu. Sebab Nabi biasa marah, Nabi berpaling pada orang tu. So Nabi ajak kita lagu tu, mana kena bawa lagu tu. Jangan kita seronok duk tengok orang gaduh. Bawa dia, pih, dah. Yang ni pengalaman yang saya akan cerita ke orang sebab belajar daripada Mesir. Mesir. Kalau saya salah tu mesti tolong putih, tapi ni pengalaman lah. Dekat Mesir dia ada golongan-golongan yang dihormati. Antaranya mama, kita panggil kat sana mama. Mama ni ibu-ibu yang badan mereka comel-comel. Mama dalam kawasan tu memang akan dihormati. Besar sekali kami duduk di satu tempat di Shubro, ada satu kawasan. Shubro, tempat saya baca mengaji Quran tu, tempat tu tempat Kristian. Tapi pilihan raya menang kat Islam. Ha, dia pasokong, dia okey. Sebab dia jaga. Kami duduk belakang gereja ke sana. Nama jalan saya tu, kawasan saya, nama Saint Teresa. Ha, nama kawasan saya. Saint Teresa. Nama kawasan saya. Jadi bila duduk tu, rumah kami tingkat atas, tingkat dua. Jadi bila berlaku apa kat lorong tu, sebab Tok Arab dia suka gaduh, kita boleh jenguk yang tengok lah. Jadi nampak lah liputan langsung. Dapat daripada atas view. Siapa gaduh, siapa dia ni, pukul mana-mana. Nampak lah. Jadi suatu hari tu bergaduh. Saya tak pasti sebab Tok Arab ni, disebabkan berebut kerusi nak duduk pun bergaduh kat sampai berdarah. Ha, dia memang budaya dia lagu tu. Jadi bila tu dekat kedai kopi tu dengar bunyi, kepala, baling kerusi. Kawan ni baling kerusi kat kawan ni. Kawan ni baling kerusi kawan ni. Hak kawan ni jerit, oi, hak kawan ni jerit, oi. Dia bukan macam kita. Kita yang dia tu. Ya, dia tu bukan, itu kan. Itu kita. Hatu kita. Hatu taulah Melayu. Tengok-tengok bukan, tengok-tengok Malaysia. Bila kita dia tu Malaysia lah. Walaupun kita tak tahu dia apa kan. Ha, tapi kat Tok Arab doa dia, gaduh tu kan. Waktu dia baling. Ada dia hak kawan ni jerit, baling kat kawan ni. Kawan ni jerit, baling. Ada seorang lagi jerit. Siapa dia? Tokek kedai. Oi, rosi aku, dia kata. Pam pecah kursi dia. Lepas tu tengah gaduh-gaduh.
Lepas tu saya geng dia main pula. Main. Dia ni pergi pukul kawan ni. Ada yang ambil kepala tu hentuk kat tepi jalan tu. Kerbung berdarah pula kepala kawan ni. Betul? Hak kawan ni buka tali pinggang. Pergi libah pula kawan ni. Perbung lawan-lawan. Tiba-tiba. Duduk gaduh ni. Yang semua. Main seorang mama tu. Ini syok. Mama ni main. Dia pegang baju budak ni. Dia kata, Ibni, sallu ala Nabi. Dia kata kat budak dua orang tu. Wahai anak, selawat kat Nabi. Berhenti daripada doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak tu saya macam, ui, biar betul. Lepas tu baru saya tahu pasal apa. Bila mama tu pegang daripada selawat kat Nabi, dia tak bergaduh dah. Sebab mama ni, dia ada satu, bukan dia seorang lah. Maksudnya setiap kawasan tu ada je lah. Mak-mak yang, yang macam kita kata dihormati lah. Even kalau tak hormat pun, kalau mak-mak yang mana yang comel-comel itu, tu Arab tak pukul dia. Biasa sekali saya tengok mereka tengah bergaduh. Mama ni main. Sabar dia. Dia terover nak marah kawan tu, dia tertolak. Mama tu ke belakang jatuh. Jatuh. Hak orang ni duduk tengok, pergi tabuh dia pula. Ha, pasal bukan pasal gaduh tadi tu. Pasal hang tolak mama ni tadi. Ha, dia jadi lupa tu. Maknanya mama tu dia boleh pindahkan marah tadi tu. Hei, selawat kat Nabi yang berdoa. Oh, dia boleh buat lupa tu. Ha, dia boleh pegang dada dia buat tu. Cakap lupa tu. Saya macam, Ewan lah. Ewan lah, kata. Berhenti. Pakai bersih kelihat, tarik kawan ni pergi sana, pergi sini lah. Esok pagi, bergaduh petang. Esok pagi, saya nak pergi sekolah, turun bawah, tengok hak yang bergaduh dua orang tu, duduk minum kopi sama-sama. Alamak. Ish, dahsyat lah. Walaupun kita kata mereka, apa, ut lah, bahasa kita kata ut lah, tak tahu apa lah. Kalau macam kami pergi belajar dulu tahun 2005, tunjuk dekat mereka KLCC, amat KLCC. Ni hang tahu tak ni tak mana? Dia kata ni kat Kahirah. Oh, dia kira semua Kahirah dia. Tapi poin saya nak bagi tahu, walaupun mereka macam tu, tapi mereka punya sebenarnya kemanusiaan dia tinggi. Dia boleh duduk minum kopi sama-sama. Orang yang kata, bukan gaduh semalam. Kita jadi macam, uish, kalau kat Malaysia ni dah sampai hantuk kepala kat jalan, dah berdarah tiba dengan tali pinggang. Kira tujuh keturunan lah. Tak betul kan kalau Malaysia punya kan? Tu yang saya nak cerita ni, saya kata saya akan cerita kat semua sebab ni pengalaman. Terkejut kami tengok. Dah lah masa gaduh tu terkejut. Esok pagi lagi terkejut. Tengok, minum kopi sama-sama. Minum teh tu sama-sama. Dia duduk kursi ni, aku duduk sini. Minum duduk sembang. Ha, macam mana apa khabar? Duduk sembang. Kita tak boleh brain lah, kata. Seolah-olah dipindahkan marah tu hilang. Mana habis, halus. Okey. Hak ni yang ada dalam petua lah. Ya.